Hari ini saya membagikan sertifikat PTSL ya, secara simbolik ada 10 keluarga yang kita serahkan. Kebetulan mereka memang sudah mengharapkan mendapatkan sertifikat itu. Dari apa yang saya bicarakan tadi, termasuk saya bertanya juga apakah gratis ya, hanya ditarik di biaya sesuai dengan aturan, hanya 150 sampai 250 rupiah ya. Ya, ini adalah program strategi nasional, dan untuk khusus untuk provinsi Aceh ini tinggal berapa persen, Pak? 40 sekian persen ya PTSL. Nanti tahun 2025 awal itu sudah 100%. Ya, kalau secara nasional itu sudah 101 juta pendaftaran. Untuk sertifikatnya ada 81 juta. Sehingga tahun 2025 nanti sudah 126 juta bidang itu terdaftar semua. Oleh sebab itu kami memang mohon dukungan masyarakat termasuk pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan, apalagi PTHTB-nya itu bisa digratiskan. Itu lebih bagus. Jadi masyarakat-masyarakat yang seperti ini itu PTHTB-nya digratiskan, lebih mudah mereka untuk melakukan proses pengurusan sertifikat. Dan saat saya tanya, mereka juga saat ini mudah. Ya, oleh sebab itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada kepala BPN dan seluruh jajaran Kantah untuk mensukseskan kegiatan PTSL. Dan ini terus akan kita lakukan. Dan untuk tahun ini sudah bisa berapa persen, Pak, akhir tahun? 100%. 100%. Tahun ini 100%. Ya, yang target sekarang. Target ini ya. 100% itu berapa jumlahnya? Berjumlah 104. 104.000. 104.000. Ya, mudah-mudahan nanti di akhir 2025 sudah 100% seluruh ya. Kalau sudah sertifikat artinya masyarakat sudah memiliki kepastian hukum, dan mafia tanah saya yakin sudah tidak akan berani karena sudah dimiliki secara sah, menjadi hak milik masyarakat. Yang 104 itu di Lok Sumawai. Kenapa? 104 itu di Lok Sumawai, Pak. Di provinsi. Provinsi Aceh. Kalau untuk Lok Sumawai, Pak? Lok Sumawai berapa, Pak? 3.000 ya? 2.045. Sudah berapa persen? Sudah 80%. Termasuk yang di desa ini, Pak? Iya. Ya. Selesai, hampir 100%. Hampir 100% desa ini. Desa lengkap ini. Desa lengkap. Wah. Selamat. Sudah hampir 100%, Pak. Selamat. Desanya menjadi desa lengkap. Ini Pak Kicinya nih, selamat. Oh, Pak. Iya. Ini sudah menjadi desa lengkap, sudah. Desa lengkap. Desa lengkap. Jadi tidak ada mafia tanah masuk sini, sudah. Sudah, semuanya sudah terdaftar. Tinggal masukkan digitalisasi, Pak, ya. Ya, nanti masukkan ke Sentuh Tanahku. Ya. Sehingga ya, pemilik nanti bisa tahu aplikasi tanah saya di mana, bagaimana posisinya. Itu kira-kira, ya. Bagaimana cara memastikan bahwa ini benar-benar memang gratis oleh pengurusan sertifikat tanah? Ya, kalau dari SKB 3 Menteri, Menteri ATR, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, itu biayanya Rp150.000. Tapi menjadi Rp250.000 itu kan pra-PTSL ya. Menjadi Rp250.000 itu karena ada dari desa.
untuk kesepakatan ya membantu memperlancar kegiatan PTSL. Kalau 150 kan untuk pengukuran juga mungkin masih terlalu kecil ya, sehingga ditarik ongkosnya hanya 250.000. Jika ada biaya lebih dari itu, Pak Menteri, kemana harus dilaporkan ke masyarakat? Kalau ada apa? Kalau ada biaya lebih dari itu, kemana harus dilaporkan? Oh, langsung laporkan ke Kak Kanwil dan ada kitab aduan WhatsApp. Ya, nomornya sudah ada. Ya nanti dicatat, sebarkan ke seluruhnya. Ini bagian dari sosialisasi dan edukasi masyarakat. Jangan sampai masyarakat ditipu. Ya, nanti diukur begini ya. Diukur luasnya cuma 70, terus dia bilang, Pak, luasnya saya bikin 80 tapi bayar saya sekian juta ya. Nah, itu bisa terjadi. Ya. Oleh sebab itu, kita tahu semua kalau nyuri tanahnya rakyat kan dosa. Nah, akibatnya apa? Siksa kubur. Ya. Terima kasih.